Oke, baik. Selamat pagi kawanku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Mukhtar Yusuf di channel Petani Milenial. Kali ini kita update lagi kawan-kawan perkembangan melon kita di greenhouse galvanis. Dan melon kita sekarang sudah berumur 21 hari kawan-kawan. Memasuki minggu ketiga setelah tanam, keadaannya seperti ini. Dan ini masih ada apa tanaman yang diganggu oleh ulat ini kawan-kawan. Dan nanti kita lakukan penyemprotan. Banyak sekali ini ulatnya kawan-kawan. Umur ke 21 hari setelah tanam melon jenis Golden Aroma. Dan ini masih juga ada pohon yang terkena hama trip ini kawan-kawan. Dia pupusnya rusak ya kawan-kawan. Pucuknya itu rusak, keriting seperti ini, dan dia tidak akan bisa berkembang lagi. Jalan satu-satunya adalah di lem biru, lempar ganti yang baru kawan-kawan. Jika ada tanaman yang seperti ini, tidak usah panik ya kawan-kawan. Kita fokus saja ke tanaman yang bagus. Jika ada beberapa tanaman yang tumbuh tidak normal seperti ini, kita tidak usah risau, apalagi putus asa. Kita biasanya kita terjebak kepada satu tanaman yang tanaman itu tidak normal, padahal masih banyak tanaman yang normal, sehingga kita kadang terjebak kepada itu, sehingga kita menjadikan kita putus asa kawan-kawan. Maka dari itu pesan saya, jangan cepat putus asa ketika menghadapi beberapa masalah dalam dunia agribisnis ini kawan-kawan. Karena setiap masalah menurut saya tetap ada solusinya. Yang penting kita tetap ikhtiar, bersabar, berusaha, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil yang diharapkan kawan-kawan.
Oke, baik, terima kasih kawan-kawan sudah menonton video saya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan untuk bantu subscribe kawan-kawan, karena subscribe itu gratis. Salam petani sukses Indonesia.